Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku kembali lagi untuk berburu ngejebakin cacing besar yang ada di Game Bombshell lagi. Dapat ramuan ungu nih. Lihat dong, ada cacing beringat satunya ke atas sana. Tapi aku di sini udah langsung bertemu dengan cacing besar jeruk yang sangat manis sekali, seger sekali ya kan. Lihat nih, siang-siang ketemu cacing jeruk panjang lagi ya. Tapi tadi arah cacing beringat satunya ke atas sana ya kan. Tapi gak apa-apa lah, kita jebak dulu yang ada ya kan. Nanti baru kita ke arah cacing besar peringkat satu, oke? Kita jebak dulu cacing jeruk yang sangat segar sekali ini. Jeruknya panjang ya kan. Lucu sekali nih cacing buah di Wormsun ya. Siap kita jebak nih cacing jeruk, cacing pertama aku hari ini. Itu dia kepalanya, siap. Aduh, yep, berhasil. Ada satu lagi, di bawah satu lagi. Lihat nih, cacing gajah. Tadi cacing jeruk, cacing buah-buahan. Sekarang cacing hewan nih, cacing gajah ya kan. Lucu sekali, dapat dua langsung nih. Mantap ya kan. Langsung kita jebak. Aduh, aku ragu-ragu tadi pas mau masuk dia kayak udah mau belok gitu kan kepalanya. Aduh, jadinya nabrak deh. Ya, jadi harus ngulang lagi ya kan. Oke, gak apa-apa, semangat kita ngulang lagi dari awal. Dikarenakan ini tanggal 3 Juni, jadi hari ini aku rencananya mau ngejebaknya 3 cacing besar aja. Gak apa-apa ya, walaupun sedikit ya. Tapi 3 cacing besar itu harus ngejebak di satu tempat, gak boleh berpindah-pindah, dan harus cacing yang berbeda, gak boleh sama ya. Jadi kalau misalkan ada cacing besar yang sama, gak boleh dihitung. Dijebak mah boleh, tapi gak boleh dihitung ya. Jadi seperti itu hari ini rencananya, oke? Kalau misalkan aku gagal ya, besar kan baru satu tuh gagal, jadi gak boleh dihitung lagi ya, karena itu gagal. Karena harus ngejebaknya itu di satu tempat, 3 cacing besar. Jadi yang tadi gak boleh dihitung ya. Jadi kita ngulang lagi dari awal nih. Ngulang lagi dari cacing pertama. Yang jeruk tadi gak boleh dihitung. Kita ngulang lagi dari yang pertama ini dia nih. Cacing pertamanya di tempat yang berbeda lagi nih ya. Cacing ini apa ya, boneka beruang kayak bawa-bawa love gitu ya kan. Kayak bawa-bawa hati. Terus hatinya tuh kayak rusak gitu, ditambal gitu. Lucu sekali ya kan, menyedihkan deh. Dia juga badannya kayak ditambal gitu ya kan. Sakit sekali nih kayaknya ya kan. Eh kok sakit sih kan, dia kayak boneka gitu ya. Aduh, ngarang-ngarang aja ya aku. Ya soalnya ini badannya tuh kayak boneka fulu. Nah kan akhirnya berhasil kejebak nih. Dia barusan muter-muter, tau-taunya nabrak cacing aku ya kan. Makanya kalau misalkan mau ngejebak, kita terus aja ikutin arah kepala, jadinya langsung kepepet nabrak ya. Dia tuh mirip sama kayak boneka fulu ya kan, badannya dijahit. Cuman boneka fulu itu lebih menyeramkan karena di badannya itu kayak banyak. Nah langsung lagi dapat ramuan ungu nih. Banyak apa tuh, jarum pentulnya ya kan. Kalau yang barusan mah gak banyak ya. Cuman kayak apa tuh, bawa-bawa love gitu. Terus kayak ditambah gitu ya si love-nya itu. Kita langsung lagi nih otw ke cacing peringkat satunya ya, karena barusan aku dapat ramuan ungu, jadi langsung otw lagi deh. Pokoknya jangan sampai nabrak lagi ya. Kalau nabrak lagi, ngulang lagi dari awal, dan harus ngulang lagi ngitungnya dari satu lagi. Makanya jangan sampai gagal ya. Udah dapat satu nih, kita lanjut cari cacing besar yang kedua. Tadi ada di sebelah sini ya kan arahnya. Mana ya, sabar ya, tadi di sebelah sini arahnya ya kan. Tapi belum ketemu nih. Nah, ternyata dia cacing peringkat satunya nih. Mari kita sikat tuh kepalanya tuh kan. Jangan sampai gagal lagi ya, biar cepat berhasil ngejebak 3 cacing besar yang berbeda di satu tempat. Karena ini tanggal 3 Juni. Siap nih, masuk. Iya, mantap sekali. Itu dia ramuan ungu nuh. Nuh lagi. Sampai babu liut kan aku ngomongnya. Maksudnya tuh ya. Itu ramuan ungunya malah nuh tuh. Babu liut juga nih ngomong ya. Kita langsung otw ke cacing peringkat satunya, ada di bawah sana, masih jauh. Jadinya kita harus ngebut biar cepet nih ya. Baru dapat dua, tinggal satu. Kan tinggal satu lagi, jadinya malah nabrak. Ah gagal lagi, ngulang lagi kan. Oke, sekarang aku di tempat yang berbeda lagi untuk mencari 3 cacing besar yang harus aku jebak. Nah, ini dia akhirnya ketemu nih, warna abu ya. Semoga aja berhasil, jangan sampai gagal terus kayak tadi ya. Jebak nih, cacing pertama, iya berhasil. Baru satu nih ya, kita cari yang kedua sama yang ketiga. Jangan sampai gagal lagi kayak yang barusan ya. Please ya, jangan gagal terus biar cepet. Padahal hari ini cuma ngejebak 3, tapi aku gagal terus dikarenakan baru 2. Nah, ini dia satu lagi nih. Udah dapet 2 tadi ya kan? Cacing peringkat satunya tapi di bawah, lihat tuh. Cacing peringkat satunya arahnya ke bawah. Tapi gak apa-apa lah, kita jebak ini aja ya, yang ada nih ya. Kan sayang ini kalau misalkan gak dijebak ya. Yang penting berhasil ngejebak 3 aja ya. Baru nanti kita ke arah cacing besar peringkat satunya, oke? Kita jebak yang ada dulu nih. Jangan sampai gagal lagi kayak tadi ya. Udah berhasil ngejebak 2, malah gagal lagi. Jadinya ngulang terus. Kapan selesainya ini? Padahal cuma ngejebak 3 ya. Banyak gagalnya. Ini dia nih cacing kedua kita hari ini, warna biru toska. Yep, berhasil. Akhirnya udah dapet 2 ya. Sekarang baru kita otw ke cacing peringkat 1 di bawah tadi. Kita lihat kira-kira cacing besar apa. Nah, ini dia ramuan ungunya. Loh, jadi pindah. Tadi di bawah peringkat satunya, sekarang pindah ke sebelah sini. Ya, gak apa-apa lah, kita cek ya. Baru dapet 2. Ini yang abu nih, yang kristal nih. Yang abu mah ini udah pernah tadi ya kan.
yang abu mah sama. Kan hari ini gak boleh ngejebak titik yang sama ya, jadi harus yang berbeda. Aku jebak yang kristal aja nih, yang ketiga nih ya. Jangan sampai gagal. Iya, aduh. Nah, akhirnya berhasil ngejebak 3 titik besar yang berbeda di satu tempat ya. Kalau yang abu mah ini tadi udah pernah dijebak ya kan? Tapi gak apa-apa, kita jebak aja ini mah sebagai bonus. Tapi gak boleh dihitung, karena aku udah dapet 3 ya kan? Sama, yang abu mah tadi udah pernah kejebak ya. Oke semuanya, thanks for watching buat yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa buat yang suka sama videonya di like videonya, komen, share, dan subscribe ke YouTube-nya aku, Ayu Ani. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching. Aku udah berhasil ngejebak 3 cacing besar di satu tempat ya. Walaupun tadi berkali-kali gagal ya kan, 2 kali ya. Oke semuanya, bye-bye. Assalamualaikum. Thanks for watching.